Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Irfan Januar. Kali ini saya mau review sedikit tentang solder deco. Saya baru membelinya tadi ya. Ini saya beli dengan harga Rp65.000. Tapi mungkin di daerah kalian lebih apa namanya? Lebih murah lagi. Di sini saya beli yang 40 watt. Rencana saya mau beli yang model solder ini, apa namanya, model gini ya. Cuman barangnya lagi nggak ada, stok kosong, ya udah terpaksa saya beli ini deco model biasa. Cuman kalau ini bisa di up sampai 80 watt ya, ini dia bisa di up sampai 80 watt. Cuman solder ini masih bagus ya, karena matanya nggak bisa dibuka lagi. Nah, mata soldernya sudah menyatu dengan apa namanya, dengan elemen pemanas. Daripada mengganggu pekerjaan, lebih bagus saya beli lain ya. Di kota saya sudah mulai langka solder deco. Saya nggak tahu entah kenapa, apa mungkin karena mahal ya, tapi nggak mahal juga sih, sekitar 65. Nah, saya suka deco ini, dia buatan Korea, bukan punya Cina ya. Oke, langsung saja kita buka. Dia ciri khas deco dia warna oranye. Nah, ini model yang saya pakai dulu ya. Ini cara penyolderan. Oke, langsung saja kita tes nyalakan apakah menyala dengan sempurna. Panasnya cepat naik. Saya suka dari matanya ya, ini mata original bawaan. Saya pernah sih membeli mata solder yang merek deco yang model pisah, tidak bagus ya, tinggal enggak lama matanya, sekitar 1 minggu pecah di bagian apa namanya ini, bahan keramiknya pecah. Yang saya beli murah harganya sekitar Rp20.000. Nah, kita tunggu dulu beberapa menit. Nah, sudah mulai panas. Nah, sudah mulai panas ya, berasap. Ini berasap karena masih baru, jadi wajar ya berasap. Coba kita tes. Ini panasnya lumayan merata, merata untuk seluruh matanya ya. Coba kita tes solder apakah cepat meleleh timahnya. Nah, timahnya cepat meleleh ya. Inilah yang saya suka dari deco.
hasil timahnya. Coba kita tes. Tadi kita sedot, ini sekarang coba kita tes solder. Nah ini dia, timahnya lebih rapi ya, karena panasnya merata, jadi hasilnya pun bagus. Hasilnya bagus ya, karena panasnya bagus juga. Tapi menurut saya ini sudah bagus ya, untuk harga sekitar 65.000. Kalian bisa komen di bawah solder apa yang kalian pakai dan berapa lama ya. Oke, mungkin sekian dulu video review kali ini. Bagi kawan-kawan yang belum berlangganan dengan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di sini tombolnya, dan jangan lupa klik tombol like apabila menyukai video-video saya ya. Oke, sampai jumpa, sampai bertemu di video-video selanjutnya.